Inilah bukti bahwa Kota Bengkulu adalah miniatur Indonesia. Ini disampaikan Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi saat menghadiri hiburan rakyat kesenian jaranan kuda lumping dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Rabu 17 Agustus 2022. Dedi menjelaskan kenapa Kota Bengkulu merupakan miniatur Indonesia, karena ada suku Jawa, Minang, Batak, Sunda, Bugis dan lainnya yang hidup berdampingan, rukun dan damai di Kota Bengkulu. Pegelaran kesenian kuda lumping ini merupakan salah satu contoh bahwa berbagai macam suku dan budaya bisa diterima di Kota Bengkulu. Dedi juga merasa bangga karena pemain-pemain kuda lumping tersebut adalah anak muda semua, sehingga kesenian yang dimiliki tidak akan punah karena regenerasinya berjalan lancar. Selain itu, Dedi juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Bengkulu ke depan akan sangat mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan kesenian seperti kuda lumping tersebut agar kelestariannya bisa terjaga. Di tengah pertunjukan kuda lumping, Dedi memberikan saweran kepada para pemain sekaligus ikut menari bersama, diikuti juga Camar Ratu Agung Subhan Gusti Henry dan Lurah Kebun Tebeng. Sandy, HDTV melaporkan.